Halo guys, balik lagi sama gue. Kali ini gue ajak kalian untuk kulineran pulang kerja. Apa itu? Nah, ikutin video gue, tonton sampai habis dan jangan skip. Jualan udah berapa lama, Mas? Sudah 11 tahun. Sudah 3 tahun? 11. 11 tahun? Kok lama juga ya? Bukanya jam berapa mulainya? Bukanya jam 12. Jam 12? Ya. Sampai habis? Sampai habis, ya. Tadi malam jam 7. Oh, jam 7? Ya, malam. Ini mie bebek aja? Nggak ya, pakai bakso gitu nggak? Ini benar pakai bebek peking, ya. Yang gede itu. Iya. Kursi lumayan gede ya. Iya. Alamatnya di mana, Mas? Jalan Radar Auri, Gang Haji Sofyan, Pak, Kecamatan Cimanggis, Kelurahan Mekarsari, Kota Depok. Di Google Map ada ya, udah ya? Di Google Map udah ada. Oke, nanti saya taruh di deskripsi ya. Iya. Ini apa, Mas? Iya. Ini buatan sendiri sih, Pak. Oh, buatan sendiri. Ya. Homemade ya. Iya, jadi keluarga. Heeh. Ah, ya. Guys, ini penampakan mie bebeknya. Jadi sama aja seperti mie ayam pada dasarnya. Cuman ini dagingnya seharusnya daging ayam diganti daging bebek. Dan bebeknya juga bebek peking, bukan sembarangan bebek ya. Bebek peking. Bebek peking. Oke. Okay. Ayo guys, kita coba gimana rasanya. Jadi di sini ada bebeknya sebagai gantinya ayam, gede-gede banget, namanya juga bebek peking ya. Terus ada kerupuk pangsitnya, terus ini ada kuahnya, kuah kaldunya. Kita tunggu dulu, kita cobain tanpa sambal. Taruhin bebek dulu ya. Bismillah. Ayam bebeknya lembut, manis. Kita cobain mie nya tanpa sambal atau saus. Mie-nya kenyal, ya. Sedang. Saya mie ini buatan sendiri ya, nggak beli. Sekarang kita kasih kuahnya, coba tes kuahnya. Ya. Kuahnya lebih dominan rasa bawang putih ya. Sekarang kita campur saus. Yes, buat cobain lagi.
mampirin, coba ini mie ini enak. Ini jam-jam pulang orang kerja guys. Kalau siang ini gua tuh ramai banget di sini. Tutup sampai jam 7 biasanya. Dari jam 11. Jadi gua pulang kerja langsung sini. Ya tuh nggak ada amis-amisnya, enak pak. Daging semua gitu kan. Habis ini mas. Banyak banget guys, jadi cukup pingin kenyang, jadi buat yang buat makan siang nih pas banget nih. Kayaknya gue habis pulang kerja nggak makan lagi di rumah nih. Coba datang ke sini, alamatnya ada di deskripsi. Nanti juga kelasnya yang mampu market 5.000 embung. Cukup sekian video kali ini, nantikan video-video